Sederalun Dinas Kesehatan Kota Langsa bersama komunitas Balem Saudara, Senin 23 September pagi mulai membagi-bagikan masker gratis kepada masyarakat yang melintas di jalan umum. Pembagian masker dilakukan di 7 titik seperti di jalan protokol sekitar Lapangan Merdeka, Puskesmas, serta titik lainnya. Kadiskes Kota Langsa Dr. Herman mengimbau masyarakat yang berada di luar rumah agar menggunakan pengaman masker dan jika tidak ada kepentingan mendesak, lebih baik berada di dalam rumah. Sementara Ketua Balem Saudara Agus Mandor mengatakan pembagian masker sekaligus untuk mengingatkan warga bahaya kabut asap yang kini sedang menyelimuti Kota Langsa. Kepada orang tua, Agus Mandor mengharapkan untuk menjaga anak-anak tidak bebas bermain di luar rumah sampai pemerintah mengumumkan udara telah normal kembali. Dari Langsa, Zubir, Serambi On TV.